upacara peringatan hari kami ke-138 Kabupaten Pandeglang tahun 2012. Siap. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Banten, yang terhormat Kepala Desa dan Kepala Kelurahan untuk kemajuan dan bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi Kabupaten Pandeglang. Kegiatan pertanian, pariwisata, dan membenahi sektor-sektor pelayanan menunjukkan perkembangan yang positif bagi kita untuk meningkatkan potensi. Belum lagi prestasi-prestasi lain dari putra putri terbaik Kabupaten Pandeglang lainnya. Dirgahayu Kabupaten Pandeglang ke-138. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang biasa memberikan lindung dan kekuatan bagi kita semua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Ya Allah yang Maha Agung, iman untuk menegakkan kebenaran, kecermatan dalam bertindak. Selamatkanlah masyarakat Kabupaten Pandeglang. Ya Allah ya Wahid, dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Mufibasailin, wa abwal quwata wa abwahab lana min ladunka rahmatin. Wassalamun ala mursalin wa rahmatullahi. Junior SD Negeri Pandeglang 4. Kecamatan Pulau Sari dan Kecamatan Sindang Resmi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Evan Kutubi Bogor Pandeglang bersama Wakil Bupati dan ingin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten 138. Dirgahayu Kabupaten 138. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kemudahan kepada kita untuk kita bisa membangun Pandeglang ini untuk meningkatkan masyarakat Pandeglang. Demikian yang akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Fahroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pandeglang ke-138. Semoga dengan peringatan ini Pandeglang akan lebih baik dan berubah ke arah yang lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Daniksi, admin dari Facebook page Urang Pandeglang mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Pandeglang ke-138. Mari kita jadikan Pandeglang menjadi lebih berkah. Dirgahayu Pandeglang.